So we are now live. Ada di YouTube, yes. Oke, okay. selamat sore semuanya. Welcome, welcome. Sore ini kita masih di PPKM darurat yang konon akan diperpanjang hingga berminggu-minggu ke depan, tapi nggak ada salahnya dong. PPKM darurat kita tetap update ilmu, update investment insight and information from all the experts. Dan hari ini saya akan ditemani per, ada three gentlemen yang udah ada dan hadir di sini. I know you guys really wanna ask and talk with this awesome investor experts. Ya, ada Paniko Wijaya, CEO BRI Ventures. Hai Paniko. Halo hey, hey. Alia. Dan juga Hello, guys ada new communities dari investasi muda, ada Abi Cahya dan Reza Cahya. Halo Alia, halo semua. Hi Alia, hi everyone. Are you guys brothers? Really? Yeah. Yeah. Oh, nggak yeah. okay. oh, mirip? Yeah. Ya, sama gitu. Different dad. Ya. Oke, just a little bit. Keep okay. chat dulu ya, while we are waiting, maybe for another five minutes. Kalau aku cek nih ya, saya lumayan kepo nih, Pani. Oh, Pak Niko ini ternyata lumayan lama ya, ada di investment world lah, apalagi di Singapura. What made you decide to take a career back in Indonesia? Uh, kenapa balik ke Indonesia? Yes. Um, sebentar. Sorry, sorry. Eh nggak apa -apa. Uh, oh, well, it, it, it just makes sense kan, enggak? Maksudnya, um, The US itu lebih develop banget, gitu ya, untuk... Um, untuk industrinya, gitu. Dan kalau kita lihat, memang, you know, um, let's say, kalau Indonesia juga negara yang udah develop, gitu, mungkin pindah ke tempat lain kali, mungkin ke Nigeria or something. Oh, oke, okay. kita harus cari peluang lebih ke developing countries, lebih ke emerging countries lah, itu, itu penting banget, because di sanalah kita baru bisa gitu menambahkan nilai tambah gitu um, dan hari itu jelas uh, you know I was uh, apa uh, I was working in Silicon Valley uh, at the end of the 90s tahun 99, 99 2000 gitu ya sampai 2002 dan gue melihat banyak banget hal-hal um, yang rasanya akan terjadi di seluruh dunia gitu dan um, dan ternyata iya gitu dan you have to make a bet kalau itu akan terjadi di di rumah lu sendiri gitu kan ya kan Dan ternyata bener Oke okay. So it pays off ya yeah? Not yet tapi Not yet oke Belum break even yeah, yeah. yeah. Oke okay. Thank you Panito and maybe dari teman-teman Investasi muda yang ingin memperkenalkan Investasi muda ini apa sih Untuk teman-teman yang mungkin baru join Oke okay, hal semuanya uh, Investasi muda itu Simpelnya adalah platform yang memberikan edukasi ya tentang saham pada investasi Indonesia. Whether if it's through our IG content or web webinar, tapi kita juga uh, provide investment research juga for our subscribers once a month. Um, di sini kita awalnya melihat kayak di forum investasi kayak Stockbit, Reddit itu kadang ada analisa saham yang we feel like can be better. So we decided to um, make this platform lah gitu. Sorry. Oke, okay. thank you Reza. Abi ada yang mau ditambahkan? Uh, no, I think uh, Reza udah cover uh, why we exist and why yeah and why we're here. So yeah. Oke, okay. thank you guys. Maybe wah udah ada 252 orang yang join and still counting ya. Yeah? Tapi we do have a lot of things that we want to discuss, especially tentang yang pertama nih kita akan bahas tentang BRI Ventures, and the World of Venture Capitalists. Niko, saya punya beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin nih selama kita uh, circulate the invitation through our Instagram. Thank you juga untuk Samuel Sekuritas Indonesia yang telah mensponsori acara hari ini ya. Untuk teman-teman yang ingin buka langsung account sekuritas di Samuel Sekuritas Indonesia juga akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar Rp50.000 rupiah yang akan langsung didebit ke rekening kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja we have the discussion first with Pak Wijaya. Hmm, Pertanyaan okay. pertama nih ya, can you describe your work in BR Adventures in three words? In three words ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia? Berserah um, mau. Bahasa Inggris lebih gampang karena lebih singkat, oke? Okay? Oke. Okay, okay. um, In three words ya, yeah. my work um, as a VC lah ya, yeah. um, is to push the industry forward. Waktu tempat tapi industri satu, <laughs> push Meaning oh. gini, uh, kita tuh sangat ini banget ya hari ini, um, industri modal ventura tuh nggak terlalu banyak kedengeran. gitu ya. Kalau uh, mungkin adik-adik lihat di LinkedIn, LinkedIn aja gitu, uh, berapa banyak sih orang yang profesinya venture capital, rasanya nggak lebih dari 30. Oh. Ya, kalau kita lihat banyak um, you know, insinyur, banyak consultants banyak banget di Indonesia. Uh, kalau kita lihat venture capital, it, it's it's not a, a common uh, professions, ya kan? I, kalau kita joke-nya malah venture capitalist itu pekerjaan yang nggak ada 10 tahun yang lalu, mungkin nggak ada 10 tahun ke depan. Itu joke-nya seperti itu. Okay. <laughs> ya. Jadi 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 as a, as a venture capitalist kita tuh memang benar-benar uh, mestinya membawa uh, uh, apa uh, know how dan uh, expertise dan you know case studies dari luar gitu ya dan juga kita mengembangkan industri ini sampai ada di Indonesia. Oke. Okay. But kayaknya sih hmm. kalau dari sudut pandang saya, ya, I don't know, I think the venture capitalists will have a long way to go gitu. Akan masih menjadi potensial banget nih ke depannya. But in your opinion, someone yang udah punya nama di dunia venture capitalists ini, what makes somebody ini be a really good venture capitalist sih? Sebenarnya karakter seperti apa yang dibutuhkan seseorang jika memang ingin berkarir di dunia VC? Oke, okay, um, menarik. Jadi banyak. Mungkin yang mengira venture capitalist itu kerjaannya cuma invest gitu kan ya kan. Uh, tapi nggak banyak yang tahu juga venture capitalist itu pekerjaan yang utama adalah fundraising. Because without the fund, then we cannot invest gitu kan ya kan. Then we have to continue to invest, otherwise uh, there's a lot of opportunity, opportunity yang kita nggak bisa grab. If you uh, raise um, A small amount of funds. That means your fund can only be um, uh, apa invested in early stage companies. Di mana early stage companies itu uh, lo harus sabar nunggunya mungkin sekitar 5 sampai delapan tahun gitu ya. Um, dan lo nggak ada mix uh, aset di sana juga gitu. Dan uh, kemungkinan besar you will fail to raise your second fund. Uh, seperti what happened to me uh, in 2011 dulu ya. Uh, where I raised only 5 million tapi itu paling gede dulu. Di mana kita menunggu early stage companies itu bertumbuh dan kita akhirnya uh, kind of um, apa? Uh, banyak kesulitan ketika kita ingin raise fund kedua gitu ya. Um, but thankfully hari itu um, it's still gini semua startup di Indonesia 2011 sampai 2013 uh, still in the early stage. Uh, kita malah nggak kita malah dengar atau nggak pernah dengar uh, nama-nama unicorn yang sekarang ada itu even bisa jadi apa gitu hari itu ya jadi um, so when we raise our second fund mungkin setelah itu MDI Ventures uh, muncul di sana kita tahu apa yang kita harus avoid gitu dan I was of lucky too because I fail early nggak banyak orang yang fail early gitu kan ya kan dan um, apa uh, ketika gue fail early itu You know, uh, we took what we can, you know, learn from that lesson, gitu ya, that painful lesson. Uh, dan terus terus kind of to avoid uh, what we do uh, di MDI uh, Ventures lah itu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang nggak terlalu banyak juga yang ngerti gitu ya that we need to make money, gitu. Banyak orang yang mikir malah uh, venture capitalists itu lebih sebenarnya spray and pray. Uh, we don't do that, gitu. Ada memang fund yang specialized in sp uh, spray and pray. Uh, tapi kita lebih mencari ini sih, lebih mencari uh, opportunity uh, in investing. Oke, okay. so the challengenya itu looking for the opportunity. Oke, okay. so let's go yes. to pertanyaan selanjutnya nih ya. Ketika ini baru-baru awal, semua ada yang kita melihat dalam dunia venture capitalis adalah potensi growth dari sebuah perusahaan yang mungkin baru satu atau tiga tahun, and then the idea itu. Oke okay banget nih, it's it's quite brilliant gitu, Tapi how do they execute itu it's another thing. What makes you decide untuk identify the trend apa sih trend depannya? Tapi kan as a venture capitalist, gue harus nih udah tahu kira-kira kriterianya. How you identify that kind of market trends? Uh, yeah, I mean uh, gini, uh, it's Sebenarnya sih is quite easy to to um, to invest gitu ya. Ada aturannya cuma dua sebenarnya uh, the rule of investing itu satu don't get too excited over a deal gitu ya. Uh, kedua always believe in the fundamentals, always believe in numbers itu penting banget gitu. Jadi uh, so it's it's more of a of a discipline sebenarnya daripada uh, you know gue suka founder ini, gue suka founder yang kayak gitu. Let's uh, give the money and see uh, how it goes gitu kan ya kan. But, tapi uh, again tadi seperti yang Alia katakan mungkin ya uh, talk talk is cheap without executions. Tapi executions juga means nothing without a vision. Oke. Okay. Uh, yang susah adalah these two things um, itu sangat jarang sekali ditemukan bersamaan ya. Karena ini bukan pilihan. Eksekusi dan visi itu bukan pilihan. Ini satu yang visinya bagus tapi eksekusi yang nggak ada gitu. But, so, jadi dua ini memang harus Something yang um, yang memang lo temuin seperti mencari jarum di you know, apa namanya jerami atau whatever, right? Yeah. Industri trend sebenarnya juga juga mudah sih, especially if you uh, gini, if you are in a VC uh, uh, industry, you you really have to to pay attention to what's happening around the world sama. Jadi kalau kita lihat di Indonesia mirip banget sama Cina dan India lah kurang lebih, di mana our digital economy itu built on transactions. Uh, versus mungkin di Amerika Serikat, mungkin uh, kita melihat uh, the first wave of digital uh, startups itu datang dalam bentuk seperti Google, Facebook, dan yang lainnya. Di mana mereka mencari eyeballs, mereka mencari... Um, More of an adver, you know, advertising money because mungkin karena Amerika sangat ini banget ya mungkin um, apa industri industri nya juga maju gitu dimana the easiest to monetize from that platform adalah through uh, uh, through advertising tapi kita enggak kita hari itu malah didominasi oleh um, you know uh, media conglomerates um, especially waktu kita berubah menjadi uh, an online portal itu tuh hampir didominasi oleh satu atau dua tiga pemain saja gitu ya sedangkan kita lihat di Indonesia pada akhirnya you know some, something like bukalapak and tokopedia itu yang menjadi sebenarnya staple gitu kan bagi perkembangan digital ekonomi di Indonesia gitu jadi kalau kita lihat mirip nih yang pertama wave datang adalah e-commerce okay. Sebenarnya what's next waktu itu kita selalu, selalu ditanyain what's next after e-commerce sebenarnya mudah gitu ya uh, the next adalah mungkin adjacent of e-commerce karena ketika kita lihat you know so many users are are trying to look for something over the uh, the, the market marketplace portal the next thing adalah mungkin mencari uh, um, bagaimana membayar dengan efisien Just gampang ditebak gitu the next adalah uh, fintech dan fintech itu awalnya hanya payment, payment gateway, uh, namun pada ujungnya adalah kita melihat juga, "this fintech uh, players can also be uh, an agent of growth" untuk para merchant. Gitu ya? Kalau kita lihat, bahkan di Bukalapak, uh, kita melihat Bukalapak has a very different uh, play dari uh, portal e-commerce yang lain buka lapak ini bukan bukan promosi but buka lapak they become you know they, they they become you know one of the the biggest agent network di Indonesia di mana mereka memberdayakan warung, memberdayakan um, apa uh, uh, kota tier 3 dan tier 2 di Indonesia gitu ya dan if you see the the propositions of Bukalapak, they are no longer uh, e-commerce player, they becoming a fintech company, they becoming uh, an embedded finance companies bahkan gitu. Oh. Dan di sini kita melihat memang di adjacent setelah dari fintech adalah uh, O2O. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah berapa durasi waktu gitu untuk setiap kategori ini berkembang. E-commerce oh, take oh, years. O2O tuh bisa dijelaskan? Mungkin banyak teman-teman oh. yang yeah. Dari oh, 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 oh yeah, oh, oh, is, is, is on, online to offline and uh, dan kebalikannya gitu offline to online. Jadi uh, kita onboarding you know some of those guys yang masih ketinggalan di offline gitu ya atau bahkan membawa yang online untuk uh, lebih uh, immerse lagi dengan uh, audiensnya atau dengan customer-nya uh, by getting them into uh, into the offline. Okay. Um, So jadi kalau kita lihat uh, again uh, this trend is quite predictable karena di dunia juga seperti ini kita melihat Cina dan India juga kurang lebih seperti ini jadi setelah Alibaba you know of course Alipay dan of course setelah itu yang lain but kita kemarin ada covid crisis right di seluruh dunia jadi kalau kita lihat juga dari semua sektor yang ada gitu di dunia ini ada beberapa sektor yang emerging seperti healthcare, education, agriculture dan yang lain. Dan itu sebenarnya patternnya sudah kelihatan juga gitu ya. Jadi memang uh, in the end, uh, you know what we do is to not to have a crystal ball, uh, tapi lebih ke memprediksi what is the next uh, sector of growth di teknologi gitu. Um, iya sih seperti itu sih. Tadi pertanyaan apa gitu doang kan? <laughs> Pancang, <laughs> sorry. Sorry ya. if I take your time by the way guys. I mean you guys can you know kritik gue atau Mungkin um, mungkin dari uh, Mas Adi atau Mas Reza. Hmm. Oh. What do uh, you guys think? Benar enggak? Dengar kok. <laughs> so, if you have comment on buka on yeah. if you have questions on buka lapak. I know you've been hype, hype about it. Yeah. Yeah. Oke. So, <laughs> okay. Oke, kita lanjut nih ya. So talking about sector nih. Tadi kan Paniko juga mm. udah mention nih every sector maybe has its own momentum, timing and demografi yang berbeda ya. Kalau tadi saya sampaikan, maybe China, India is quite mirip nih. Ya, yeah, mirip kita betul. Ya, yeah, in terms of population and market behavior, so anything is about transaction, ya kan? Begitupun dengan transaction sekarang yang ada di healthcare ataupun online groceries with this COVID. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah di sektor mana nih BRI Ventures memiliki portofolio yang paling bullish Oh hmm, fintech of course pasti gitu kan ya. Fintech ya. Kenapa fintech? Oh, fintech of course fintech because uh, because our funding uh, should mean something to them gitu ya. Jadi uh, otherwise we just be another investors uh, in their cap table, which is not good juga gitu. Jadi kalau kita melihat gitu ya uh, jarang juga startup yang ingin diinvest sebenarnya oleh investor yang bodoh gitu. Yeah. Jadi investor itu harus kerja buat mereka buat startup gitu ya. Dan ada lah banyak visi-visi yang nggak jelas gitu nawarin mentorship gitu, but I don't think it will be relevant anymore these days, gitu kan ya kan. Uh, I don't think those uh, VC ngerti gitu apa yang kalian lakukan gitu as a startup. I don't think this VC ngerti healthcare kalau misalnya dia bukan pemain healthcare gitu. Dan pada akhirnya mungkin dulu gampang terbuai gitu. Oh gue sama visi ini deh karena dia mau mentorin gue loh di healthcare gitu. But I think it's just um, it's just a gimmick juga sebenarnya. Jadi, uh, you know, kalau di, di, di telkom Indonesia hari itu di MDI Ventures especially kita juga you know we work for the startup to apa to get the market access dari telkom. Okay. Which is, hari itu telkom punya 100 jutaan kurang lebih 150 jutaan users di Telkomsel dan kita punya eh, telkom punya eh, apa punya enterprise business yang cukup besar di BUMN atau di internasional seperti telkom international talent ya. Yeah. Jadi Gini, the way we approach startup adalah that we pitch to them, sebenarnya. Okay. Do you need, ya, yeah, do you need our connection? Do you need our money? gitu ya. Daripada mereka pitching ke kita gitu. And that's the most effective way to uh, to identify which companies yang akan jadi dengan dengan begitu gitu loh. Jadi oh. of course fintech jelas uh, sinerginya lebih mudah dibangun gitu ya dibanding misalnya kita Uh, di sektor yang lain gitu. Uh, but then again, setelah kita di BRI Ventures kemarin, kita juga melihat that, that actually the, the BRI group power is is not in the fintech sebenarnya, tapi lebih ke UMKM because BRI bank as a bank, you know, yang udah 100 tahun lebih gitu ya, has been uh, apa tuh? Uh, naikin poverty ke atas gitu kan naikin yang the the, the gap in income the gap in uh, uh, apa uh, uh, yeah, um, uh, ya. MKM naik ke atas gitu kan ya kan and as you can see BRI Group is is very committed in this uh, uh, in the segment dan ketika itu kita baru sadar juga eh that means kita mestinya lebih kepada uh, you know UMKM enabler UMKM empowerment gitu kan ya kan Terus kita akhirnya melihat this opportunity can be apa can be used untuk launching uh, Dana Ventura Sembrani Nusantara which is uh, our second fund yang kita juga uh, bekerja sama dengan ada Grab Ventures di sana, ada Pak Pandu di sana juga gitu kan ya kan ada uh, Celebes Capital, ada uh, Teraya Capital, ada Buana Finance dan yang lain sebagainya. Jadi kita uh, secara nggak langsung kita juga tadi seperti yang pertama gitu ya we are trying to push the industry forward dengan kita membuka peluang gitu ya sebenarnya untuk the next uh, upcoming venture capitalist to build you know the, to structure their fund di Indonesia okay. which is kita belum ada sampai sekarang by the way jadi kalau kita lihat most of the VC funds yang ada di Indonesia either they are incorporated di Singapura Hong Kong atau Cayman Islands right Uh, jadi di sini itu baru mungkin baru MD Ventures, BRI Ventures, uh, Mandiri Capital, which is, tapi kita bertiga kan masih bentuknya balance sheet, uh, bentuknya PT gitu kan ya. Nah, ketika COVID kemarin 2020 kita pikir you know how to push this industry more forward ke depan gitu ya. Uh, I mean if we are doing fintech, I mean we have almost 40% our portfolio is in the fintech gitu. Dan kita harus melihat juga you know how to how to really develop these companies. Uh, dengan uh, uh, incorporated di Indonesia, karena satu hal yang mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu that uh, because the investors are uh, are abroad, uh, most of these companies juga incorporated abroad gitu kan. Jadi di Indonesia kita melihat ada revenue play di sini, which is you know ada PT unicorn apalah gitu, yang doing all the revenue play, GMP is big gitu, but all the valuations is is, is not here, except bukalapak of course gitu kan. Uh, the valuation is elsewhere. Uh, because they're incorporated misalnya you know in, in some neighboring countries atau dimanapun juga so I think dengan 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 sembrani uh, fun kita ingin melihat juga sih ada adanya the, the, the the shift gitu dari dari the old model of uh, incorporations gitu in startups dan venture capital ada di Indonesia. Oke. Okay. Oke, okay. makasih, Pak Nik. Panjangnya aja. ya. Yeah. Ya, <laughs> sementara. Oke, okay. thank you untuk jawabannya. Sekarang, aku mau ke, ke Mas Abi dan Mas Reza nih, ya. So, kita udah dengerin dari Pak Niko tadi. There are a lot of uh, combinations, ya, yeah, in making an investment decision. Nah, untuk kalian nih, kalian pernah nggak sih listen to your guts instead of uh, reading the fundamentals? Oke, okay, akan uh, apa aja? Uh, yang Jadi kayak uh, as far as I can remember ya, yeah, I never buy something without a reason. But but uh, it becomes gue beli kenapa? Sometimes I buy because I believe in the fundamental. Sometimes I buy karena I just want to bet my money on it, you know. Kayak <laughs> yeah. Okay. But no, I never buy uh, something without a reason. But that reason can be good or it cannot be that good as well, right? Bisa oh, judi disangka. Okay. Yeah. So oh. ya. Yeah. Oke, okay. kalau Mas Reza gimana? Uh, Was it like investment strategy or was it by something for apa, based on gut eh? Yeah. Uh based on gut see, pernah. but I feel like as investors we have to be optimistic, because we're placing bets, as Paniko said. So your gut actually is about like who do you think will win in the market? You know, it's it's not like oh kayak judi sih gitu, Because investing is forward looking, right? Gitu. Yeah. yeah. Nah, kalian eh sorry pak silakan oh ya silakan 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 berdua oh. sebenarnya ada kakak nih pernah nggak sih competing who have the biggest gain or the biggest loss Enggak juga sih jadi uh, kan kita kita berdua punya our own uh, portfolio right di yeah. uh, US uh, it's not like oh za, I get uh, higher than you is no 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 kayak kita diskus kayak oh kalau beli ini kalau beli ini why 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 you know kayak we try to understand we don't see the need for us to compete, right? Because if he wins, my like if he wins, I win, right? If I win, he wins. You know, the whole family wins. So there's no need to compete. So we just collaborate. We just share ideas and stuff. Kita ada, kita ada gini. This is the tradition yang yang kita lakukan sejak our first fund ya. Uh, mungkin di tahun 2012, uh, terus 2000 karena kind of 2015 karena kind of continue on di MDI terus you know now in, in BVI. We have Deadpool. Bet list. Jadi ada beberapa startup kan kalau misalnya baru announce funding gitu ya, segini gitu, ya kan di media di mana-mana rame. Terus kita bikin bet ini kira-kira yang puna, kita lihat deck-nya juga udah deck-nya nggak kuat tapi di invest sama orang gitu kan. Kita lihat ini mati ya kapan? Oke. Okay. Then we make we make kind of bet di sana, you know. This ada juga yang jadi sialannya kan. Pak nah, <laughs> eh, Sorry. Oh, jadi <laughs> mungkin boleh share share sedikit ya. Jadi kalau misalnya saham itu kan. we benchmark our performance against uh, index kan ESG, atau US S&P or Nasdaq for VC what do you benchmark your performance against oh gini, gini VC investment is a mix of arts and science okay jadi ini beda dengan i think you know the when when you kind of see the fundamentals and when you you know when you see the you know how private equity make their investment um I think VC is more, especially in this part of the world, Asia Tenggara, yeah, than Asia masih baru banget, dan in particular Indonesia, lah, gitu. Uh, it's more like building an ecosystem, and you kind of make a bet on that ecosystem, gitu kan, ya kan? and making money at the same time. Uh, that's why, tadi, hence, it's, it's not for everyone because uh, you, you, gini, because, when, because when you lose your bet, that means the, uh, the whole uh, ecosystem is not progressing. And it's really bad, gitu kan? Um, let's say kita pernah uh, bet on a, well, you know whether SARS itu bisa kejadian di Indonesia. Uh, and we kind of, this is not real bet, kind of talking bet. Yeah. Uh, kita pikir ini 2016, kita pikir you know in the next three ada ada yang bilang the next three five years mungkin SARS kejadian di Indonesia gitu. Uh, ternyata enggak. Ada yang bilang you know healthcare is is really far ahead. Mungkin 10 tahun lagi baru kejadian. But then again, you know the COVID crisis happened, and then it kind of push forward the whole, um, you know, healthcare di Indonesia gitu. Dan, dan itu kejadian dalam waktu yang sangat uh, cepat sekali gitu ya. So it's so it's never about really reading the apa the, you know and try to understand the fundamentals or whatnot. But if you get lucky sometimes that kategori itu lebih cepat dimajuinnya ya gitu. Eh uh, hmm. but then again, kita di Indonesia nih we 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 are blessed to have uh, uh, enough um, populations atau consumers gitu ya to kind of uh, believe in that uh, ecosystem since the beginning dari e-commerce sampai fintech dan yang lain sebagainya. Seperti itu sih. So to your question it was the why now ya yeah, of successful companies gitu. Yeah, iya, like makanya ada visi yang juga yang akhirnya juga spray and pray kita masuk ke sepuluh kategori, let's say dua kategori jadi gitu kan ya kan. Um, delapannya enggak gitu. So, but if you kind of want make a small bet on it gitu kan ya Boleh gitu. Um, but tapi you have to justify kenapa delapan enggak jadi gitu kan ya Yeah. Um, yeah. Nah, itu gimana tuh Panico? untuk have the leap of faith gitu. When you for the investment untuk pertama kali gitu kan you must have the leap of faith gitu. What convince you gitu. Well, it's not It's not really fate, uh, in a say gitu, uh, you know, yang bilang healthcare bakal 10 tahun lagi juga it was me that guy, right? <laughs> so it's, it's 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 not really about the leap of faith. Tapi when you kind of make a decision of investing, it's never about opportunity at first, especially when you are running um, a kind of SOE fund, ya, yeah? yang gede kayak kita uh, Barry Ventures atau MDI Ventures back in the day. Uh, so what you manage is is never opportunity, but you are kind of managing the risk. You have to understand what risk. Kalau misalnya ini ini misalnya go bust gitu kan ya kan. Kalau dia go big ya udahlah itu berarti rezekinya bukan punya kita gitu. Tapi kalau mis tapi pertama kali yang harus di avoid adalah um, tadi um, it it has to follow through all our investment guidelines, all our investment compliance. Uh, jadi bukan bukan berarti take a leap of faith juga gitu in in believing in one startup gitu ya. Uh, kita juga ada beberapa fund yang didesain untuk uh, to kind of make that kind of betting. Eh uh, misalnya Indigo Telkom gitu yang dibuat untuk uh, early stage yang kalau nggak jadi nggak apa-apa. It's is more like a hibah. Uh, eh it's more like a grant gitu namanya. <laughs> okay. Ya, benar benar. Tetap tapi itu perlu gitu. Kan itu perlu gitu. Kita juga di BRI Ventures kita ada Sembrani Wira gitu kan yang to kind of uh, menampung gitu aspirasi dari mereka dan melihat perkembangannya kita monitor terus kategori ini kategori education kemarin kita mulai gitu kan ya kan terus kita melihat uh, apakah di education sektor ini uh, uh, apa uh, growth-nya tinggi karena kartu tak kerja gitu kan kalau misalnya kartu itu enggak ada apa yang akan terjadi so it's more like a, tadi uh, it's a mix of arts and science really jadi kalau kita lihat di kantor visi biasanya it's not as sexy as you guys my think gitu we 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 we, we debates a lot too Eh, uh, about categories, we debate a lot too, about founders gitu kan. We debate a lot about startups gitu. Dan, eh, uh, jadi, kalau kita lihat di more of a, you know, investment firm like private equity atau venture capital, itu kan di, di, di strukturnya lebih kayak uh, law firm ya, di mana, you know, ada yang jagoin gitu kan, ya kan? Kalau misalnya dia, dia dapat, uh, apa, uh, investment. Terus uh, dia yang terus monitor perkembangan startup itu atau kategori itu gitu. Jadi kalau kita lihat memang um, it's so it's 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 never about like fate fate per se, But, tapi if I want to make a gut uh, decision gitu ya, it's it's more on the experience dari 10 tahun ini nih. Apa sih kira-kira katanya kalau founder kayak gini bisa jadi deh gitu, ya kan? Then I guess that's 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 how uh, venture capitalists pada akhirnya, you know, uh, they rely a lot on the guts too. And tadi leap of faith too, gitu kan ya kan? Because ada patternnya yang terjadi, this category, this type of founders, and this type of business model can work because it works uh, elsewhere. It works in 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 the Philippines misalnya. It works in in Singapore dan yang lain sebagainya. Dan um, it's more of a apa leap on data sebenarnya yang nggak lengkap. Oke. Oh. Jadi, so data still plays a huge role. Yeah. Ya, ya, yeah. yes, oke. Okay. Ada yang mau ditambahin dari Mas Reza ataupun Mas Abi? Kayaknya makin seru nih perbincangannya. Eh, uh, lebih gimana? So, I think uh, I agree with Panico Point of View, kayak... Uh, it's not more on betting. Betting, tapi kayak more betting on the founder on... On the trend and like not leap of faith but leap leap of uh, lack of in lack of complete data, right? Because sometimes yeah. you want to bet on something, tapi oh we need this piece of data, we don't have it, so you know yeah. you just make faith, right? Whether uh, this this data supports us or it will go against us, gitu kan? Faith faith is like an abstract, tapi kalau data itu seperti ada little dot yang you have to fill in yourself, but you kind of yes. know the problems, gitu kan ya kan? Yes. And then you trying to solve the problems dengan ini artinya titik-titik-titik gitu, titik-titik-titik yeah, gitu yang perlu the... isi dengan tadi kan ya kan? Um, yeah. But speaking about data, yeah, if you talk about stocks, data is available because it's a public company, right? You can see competitors. But with startup, how do you get the data? I mean, like, especially the younger they are. Um, how do you what data do you get from Gito? Well, Guinea, uh, you can have Guinea, you can have a small sample of data without it, you know, being blown up into a, a trillion of dollars, misalnya. but you can see the percentage of growth you can see the apa tuh the the, the right metrics untuk the right category of startups gitu kan misalnya um, kita bicara fintech you talk about uh, total payment volume dan you know, berapa orang yang uh, misalnya uh, produce NPL from that loan itu kan kelihatan semua meskipun dalam bentuk kecil ya ya yeah. the, the the you know the 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 next um, um question will be can this be scaled up into a bigger thing then you still maintain that number yang bagus gitu. it was, that, and and again you have a benchmark jadi gini jadi I don't think any investors will invest in something younger the benchmarking especially in this part of the world um, jadi gini if you want to if even if you want to make a you know if you want to build a rocket ship misalnya itu pun ada datanya dari 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 kategori space teknologi di Amerika Serikat misalnya kan what kind of a, a contract you need to secure before you launch um, kayak gitu sih jadi jadi ada benchmark selalu there's always a, a model yang kita bisa belajar gitu dari tadi dari Cina India Amerika Serikat Jepang Korea dan yang lain sebagainya oke okay. thank you paniko sekarang balik lagi ke Mas Abi dan Mas Reza nih ya kan kita baru lihat kalau mulai ada sektor teknik di IHSG. Nah, bagaimana pendapat Mas Abi dan Mas Reza terkait sektor tech di Indonesia? I think the tech stock in Indonesia it's not new. The companies that are here have been here long way before it boom today, right? And uh, I think it's good that now people are paying attention to tech stock di Indo and akhirnya mereka juga udah sadar uh, that this technology stocks itu tuh bisa launch the other companies into a growth trend going forward by disrupting the business ways right. Karena I think the demand for tech will always stay karena fundamentally uh, tech tech companies are here to do three things. They will help company improve their uh, ops efficiencies cut costs right. And secondly they can help a company grow their sales. And lastly uh, to And lastly, a type company will help us to improve our life in general gitu. Kayak in my daily life, uh, go to buka lapak tokpet, my money goes to there. Kayak buat beli go food, buat beli barang, right? Yeah. So it improve my life in general. And I think the demand for this tech will always stay, gitu. Karena it just makes things better. Oke. Okay. Kalau yeah. dari mereka ada tambahan? Uh, for tech I agree, but what I want to touch on is more about valuation ya. Yeah. Karena kayak valuing tech stocks is different than valuing your uh, typical mature companies. Uh, jadi mungkin Pak Niko juga bisa bantu di sini kayak so. Jadi kita ngomongin buka lapak nih ya. Kan banyak banget hype and the prospect that it brings to ID, uh, apa IDX ya. Karena dia ini apa first uh, biggest IPO play so far kalau terjadi. And also like uh, e-commerce platform. Nah masih banyak nih investor yang nonton itu takut sama uh, apa ya? Unprofitability-nya Bukalapak, 'cause they, they look at like negative EBIT gitu kan segala macam. Jadi, mereka takut bisa ya. So, eh, uh, valuasinya, how do you like convince retail investors to buy Bukalapak gitu? That, uh, in this case, karena it's not a traditional company. Kalau gini, emm, um, in particular Bukalapak, misalnya, I Amin mean, yeah. uh, banyak orang yang nanyain gue juga gitu, emm. Um, This is a different kind of company, gitu ya. Uh, mungkin perusahaan tech sebelumnya pernah ada yang listi list listing, tapi beda kategori lah. Kategorinya mungkin lebih ke enterprise teknologi atau apa yang udah ada earnings, gitu kan? Ya, positive earnings gitu. Ada yang bilang, "But this type of companies ini kan yang masih valuasi aja gitu." Tapi kalau kita lihat, misalnya all the tech companies di Amerika Serikat yang went listed uh, in, New in New York, you know, NYSE atau Nasdaq. Uh, wherever, gitu kan ya kan um, dan gue bawa dua by the way perusahaan uh, IPO di Jepang dan di Australia they were all showing negative earnings juga because the game is different right once again the the essence the dari tech companies uh, termasuk juga tech enable companies uh, adalah memiliki scalability dan repeatable business model yang dapat mendisrupsi pasar gitu ya dimana mungkin ujian ini akan dijawab dalam waktu dan validasi yang lumayan panjang ditambah dari acceptance acceptance pasar tadi uh, yang terus dibangun ya tadi kita terus, terus pakai pakai GoFood kita terus pakai GrabFood kita terus pakai Shopee dan yang lain sebagainya uh, ini yang harus terus uh, uh, tidak di, tidak proses tidak satu malam aja gitu jadi banyak orang-orang yang selalu nanyain kok tiba-tiba ada ya Gojek segitu besar uh, valuasinya atau Tokopedia segitu besar uh, uh, valuasinya you know overnight gitu of course it's not overnight right all these companies kita lihat Tokopedia They've been around since 10 years ago, man. Ya kan? Dari tahun 2011, mereka udah ada, gitu kan? Ya. So, if you guys are watching, dan you guys baru dengar Tokopedia, mungkin tiga tahun yang lalu, dan you guys, I think, terlambat kemana-mana, gitu kan, ya kan? Um, dan kita lihat startup sebenarnya, kan, series of validations. Kenapa ada pendanaan seri A, seri B, seri C, seri D? Uh, kenapa sih bakar uang terus, gitu kan, ya kan? Because startup was never about to... apa tuh, istilahnya, to grab. Uh, profit uh, in the beginning banyak dari e-commerce yang dari awal modelnya beda gitu ya modelnya lebih gue lebih pengen positif di akhir tahun, but how can you be positive akhir tahun kalau misalnya if you don't get you know the the, the you know significant market shares uh, in it, right? Kalau Google dari awal misalnya uh, atau Amazon dari awal dibuat uh, untuk uh, apa? Untuk sesuatu yang nggak scalable itu enggak ada bedanya sama digital momen pop store anyway. Right? Yeah. Kita lihat ada banyak banget dulu digital digital map and, map pop store seperti I'm not saying siapa, adalah uh, beli elektronik.com atau apalah gitu kan ya kan? It's it's not something yang e-commerce, you know. E-commerce hanya a means to an end, but by the end of the day mereka selling elektronik dan mereka harus untung dari 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 elektronik itu. Dan pasar kita hari ini terus terang cukup tertinggal gitu dari exchange yang asing gitu ya, dari Singapura tertinggal. Di mana hari ini investor pasar modal menanti banget barang seperti ini. Kalau yang gue dengar dari luar gitu ya. Kalau kita lihat uh, uh, DCII kemarin, uh, ingat gak? Iya. Yeah. The Edge uh, data Center. 900, ya kan? Data Center. Yeah. IP nya 900, terus jadi 59 ribu gitu. Iya. Yeah. Karena ini sebabkan juga dari scarcity premium. Scarcity premium ini kalau kita lihat di uh, di mana? Di New York Stock Exchange, di mana saya the holding companies of Shopee dan Garena itu naik sekitar 900% di saat Covid because there's no other player uh, listed in the uh, in the New York Stock Exchange Asia, dari yes, dari dari yeah. Asia ya. Yeah? Yeah. Nah, jadi kalau kita lihat permintaan pasar lebih tinggi daripada barang yang ada dan I think this is going to happen too in Indonesia the unicorns uh, in the next um, following months. Or so. kita lihat akan lihat GoTo juga akan listing, kita lihat grab, grab akan listing juga, kita lihat uh, yang lain-lainnya juga akan ikut. Nah investor lokal belum merasa belum pernah merasakan IPO, meskipun udah ada ya tag IPO sebelumnya, tapi belum pernah merasakan IPO seperti Google dan Apple, right? Dan buka tuh karena show this kind of first feeling waktu orang Amerika tuh melihat you know uh, Apple get listed, or Google get listed, atau Facebook get listed, sehingga kemunculan pemain seperti ini menurut saya ke depan sangat dinantikan banget. Oke. Okay. Dan ini so. pasti akan banyak yang menyusul, gitu ya. It's very exciting times to be alive, guys. I agree, I agree, I agree with your point. Karena emang kalau misalnya di apa di US stock 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 exchange, if you want to get exposure to e-commerce di saya, it's only Shopee, right? Saya grup. Karena hmm. kalau mau dapat exposure ke South Latam, you can only buy Mercado Libre. Karena there is no other option in yeah. this region, so there must be a scarcity premium. Sama like Africa, there's only Jumia listed, right? Ya. Yeah. Afrika. Okay. Yeah. So, punya lampu Oke. Oke. Nah, so we are talking about market acceptance ya berarti and how the market will react towards dengan adanya IPO IPO selanjutnya di Indonesia. Nah, apakah ini benar nih kalau market sekarang itu lebih merespon kepada growth stories instead of real valuations? Apalagi kita bisa melihat sekarang saham-saham blue chip ini mulai berjatuhan. Uh, What do you guys okay. think? Mungkin uh, bisa dari, ya, Mas Reza? Oke, okay, uh, I can say, nanti kalau kurang bisa tambahin ya. Jadi, uh, menurut aku sih nggak ada yang fundamentally change, I think like money, Will always flow to an asset yang produces the highest return ya aja. jadi kalau misalnya dulu blue chip dulu misalnya kayak Unilever ya mereka sahamnya naik karena the revenue grew double digit and then they increase dividends right every year so it makes sense kan so this is why I think uh, growing revenue itu is important for stocks ya yeah. jadi uh, stock investors in general they expect growing dividends ya kan dari saham and for a company to sustainably grow dividends you have to grow revenues. So that, that is why you see like stocks that do both, grow revenue and increase dividends, mereka sama naik. So to tie this back, uh, grow stock revenue itu biasanya naik karena investors have an idea or expect that this company will sometime in the future give dividends. Uh, so this this why we see with Unilever ya, I uh, think around 2018 mereka udah mulai slow down uh, revenue-nya terus mereka they cut dividends like apa lebih kurang tiap tahun so harga sahamnya turun jadi ya uh, yeah, that's my that's my thoughts okay. mau ditambahin mas abi paniko uh, i agree with him sih jadi ya uh, basically uh, the fundamental of investing never will never change by quality company but the, the but we need to be careful with the definition of What is quality? Is Unilever quality? To my opinion, no. But is Bank BCA quality? Yes, so it's a matter of your definition of quality, you know. So basically, it's not about the, it's not about how the market is re responding to growth stories. No, it's just that, and it's not about that these blue chips are uh, falling. No, I think it's because these blue chips they are declining as a business. That's why the shares are falling. Not because there is suddenly there is Bang Arto, there is there's other tech stocks. No, so I think. Ya, yeah, it's mostly because the this blue chip uh, business operations are declining per se, makanya mereka falling. Not not because uh, market is responding to uh, these new tech stocks. Oke, okay. so we may And see there is no market. growth gitu. Sorry, yeah. kenapa? Jadi kita bisa bilang kalau sebenarnya untuk blue chip stock at the moment maybe or the last two years ini memang gak ada growth. For the one that I pay attention to stagnant growth. Yeah, yeah stagnant. Stagnan Iya, yeah. hmm. kayak sempurna nggak multiple, nggak 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 multiple yang nggak besar gitu. Iya. Yeah. 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 Tapi kalau kita lihat lagi juga kan, you know, actually stock market is getting exciting, right? Iya. Yeah. With with the type like ajaib dan yang lain-lain, peluang datang ke sini, you know, um, uh, you know, and kalau kita lihat malah 2021 menarik banget. The transaction value of foreign and domestic investors in the stock market the IDX itu grow ke 75% dari tahun 2020 sebelumnya itu 60,26% you, you can you, you can check the data tapi itu growing terus gitu. Um we we we've seen you know new generations of investors you know coming to the IDX. Dan kita lihat IDX makin muda juga nih melihat um, cara pandang seperti adik-adik di invest investasi mudah tadi ya. Melihat growth yang stagnan I don't think this, you know this will multiple my money by 5x by the end of the year gitu. No way. Um Ya, yeah, no way, right? But, tapi untuk untuk traditional investors like our parents misalnya, uh, hmm. of course they will see, um, you know, this as something yang banyak um, banyaklah seperti di Amerika Serikat hari itu juga banyak banyak banget uh, baby boomer yang nggak percaya juga gitu sama ini ini this, this will go bubble soon, right? Ya yeah, yeah. dan uh, ternyata nggak nggak juga gitu. Uh, bahkan setelah dot com bust kemarin dua di tahun 2001-2002, we see a stronger companies coming to play, right? Google tiba-tiba yes. emerge. Uh, you know, Facebook is is uh, uh, emerged. dan kita lihat lagi 2008 ketika uh, the global financial crisis, it built more uh, uh, stronger companies like Uber, Airbnb, dan lain sebagainya. Ya, yeah, agree. Yeah. yeah, dan 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 ini you know, FYI, their stocks perform really well too at the IPO end of 2020 kemarin, right? Yeah. Like, yes, yes. And also uh, to your point? Yeah. Sorry, and also to your point, uh, the, what you called the, our parents, right? When they see uh, high growth, kaya, and, and 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 when they see these blue chips young are stagnant, they think it, it, it's a good opportunity. Kaya. Again, back to your point, do the math, right? This old, I mean these older generations, they they value the stocks based on free cash flow, right? But your free cash flow cannot grow if you don't grow your sales, right? How can your free cash flow grow? Yeah. You know? Then if, yeah. your, if your sales is stagnant, then... The, then can only cut costs, right? But how far can you cut yes. costs? Your cost will not go to zero. So even if you do the math, it's not attractive to me. And with technology, I guess, uh, Abi, in, with, with technology, your sales comes from uh, use cases, right? Yes. Yes. Look yeah, yeah. You know, Let's say right hailing. Right hailing can only grow stagnantly if you stay that way. right but if you start misalnya uh, delivering other things like food and then setelah itu you integrate them with your uh, uh, financial services it will become entirely different thing dan kalau kita lihat proposisinya you know most of these right hailing unicorns juga fintech by the end of the day yeah they become these embedded finance companies right mm -hmm. agree agree okay. so ya yeah, kita tunggu ya fintech fintech selanjutnya yang akan IPO Nah, pertanyaan selanjutnya nih, spesial banget buat Paniko. Is it applicable, ya, antara mengaplikasikan cara Visi untuk melihat potensi investment untuk investing di stock market? Is it the same process atau same strategy? <laughs> Abi mungkin tadi juga lebih tahu juga deh. If you look at the rise of digital banking sekarang ya, Pak Gazi, uh, in the recent months, it's not the book value, right? It's But, percaya apa enggak, mereka divaluasinya menggunakan users uh, uh, the number of users of of the ecosystem they are serving bayangin uh, oh. and if that, if that's the case it sounds like a VC thing to me <laughs> jadi udah nggak lagi you know I think, yeah cara melihat tech many... stock tuh lebih ke numbers of user and then a projections of the growth itself itu of course ya yeah. jadi kalau kita in, you know the, the the recent rise of uh, misalnya berry agro misalnya you know the story is 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 you know revolving around their uh, new thesis to become the the bank for the the gig economy kan ya kan di mana ada kerjaan informal seperti influencer lah seperti yang lain they need to be served too so this 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 underbank pada akhirnya yang yang, yang menjadi cerita gitu dan I, guess that's the same story with Arto the same story with you know Alo the same story with other uh, digital banks that Uh, on the rise, um, mereka menggunakan naratif itu gitu kan ya. Uh, ini yang menjadi menarik. Mungkin Abi bisa tambahin lagi tuh di belakangnya apa sih gitu. Eh uh, ya, yeah, I think ya yeah, benar sih kalau uh, apa namanya kalau kalau di tech stocks, uh, if you want to value VC investment, I don't know, I I have never worked in VC, but you can correct me if I'm wrong. But it's it's all about how the company will grow and right? how fast it will grow and will it ever turn profitable. Uh, I think. I've been using that strategy in the US market, not in Indo. Karena di Indo kan most tech company or this tech, tech company kayak masih untung kan. Jadi kayak kalau di di US the way that I apply this VC style ya yeah, basically I just just, I just find the company that keeps growing every year and where the company juga ada di industri di mana the market will grow fast every year. Kayak misalnya fintech, terus uh, e-commerce, terus uh, genomics. So basically this fast that Keti Wood investin kayak it's all uh, I think VC style like yeah. sebenarnya ada I think Panico can correct me here ya yeah? I think there's some principles uh, of VC that we can apply to public equities uh, pertama its valuation right uh, kalau di Indo itu kadang orang suka bilang oh so why do you want to buy the stock karena murah but if you look at VC they never buy a company because they're they're cheap they buy because of the potential kan so that's one of the things we can apply lah kan? so valuation with context you know And I think juga oh this is like uh, when when you're a VC you build your position over time so for example, uh, uh, you raise money in seed round then Series A Series B Series C so on right, and okay. most if not all kayak, these steps involve the same investors ya kan? adding to invest investment so jadi sebenarnya kaya uh, kalau di saham juga dollar cost averaging so these are like similar principles kan? not like building a position over time and. Um, and i think with vc uh, sometimes it's an advantage that most of your investments are illiquid kan? you cannot like just sell your shares at any time you want so jadi itu kayak it teaches you to be patient over time and have conviction too. yeah okay. ada tambahan kan? ya yeah, it was correct maybe five years ago tapi sekarang nih mulai banget nih apalagi just before um, even before buka lapak was uh, tadi uh, apa melakukan public expose kemarin ya uh, hmm. actually Three years ago, uh, all those unicorn uh, uh, shares uh, itu diperjualbelikan. Okay. Uh, there's a there's there's a guy yang yang kind of doing this namanya funnel. I don't know if you heard this guys di Singapura. So it's like um it's like an exchange tapi untuk uh, secondary okay. shares. Yeah. yeah. Ini ini udah mulai. Sekarang kalau kita lihat trennya di tahun-tahun kemarin ya 2020-2021. Um, itu juga terjadi di centaur kelas companies yang nilainya udah 200 juta ke atas. So the isop is gue nggak bilang very liquid tapi it's 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 not as illiquid as you said. Oke. Okay. Okay. Jadi udah mulai berubah nih sekarang nih. Because of these platforms. Because of this uh, mungkin tadi ya scarcity premium juga cerita mengenai uh, saya di New York gitu dan terus kita melihat juga. Uh, kemarin ketika Airbnb terus Snowflake, semua pada uh, listed akhir tahun itu juga kejadiannya lumayan ngagetkan juga sih because it was a, it was a global crisis kita ngelihat ekonomi turun tapi all di stock uh, untuk tech companies di Amerika Serikat itu malah uh, you know it's, it's like beyond belief naiknya 100 uh, 80% gitu kan ya kan dari ketika mereka listed in a, in a matter of weeks oke okay. oke okay. wah ini Agak berat sih, ya, memang. Dan menuju menit-menit terakhir nih, sesungguhnya kita udah mau nyampe sejam, loh, for our very okay. ringan okay. discussion ini, ya. Oke, okay. tapi ada beberapa pertanyaan nih yang udah datang dari teman-teman yang nonton, ya, dari Felix Lius. Pengen nanya nih, Pak Niko, agak nyambung sih dengan topik gimana sih saya penasaran dengan company structure dari sebuah visi dan gimana alur kerjanya. Oh, oke. Okay. Strukturnya mirip lah seperti perusahaan perusahaan uh, sorry ini apa yang bunyi nih gue. Sama seperti perusahaan investment lainnya lah. It's 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 similar to a uh, similar to private equity fund, similar to hedge fund bahkan Uh, yeah. We are fund managers di sini, uh, all of us. Uh, kita racing duit juga keluar, gitu kan? Ya kan? Selain dari kalau MDI Ventures, mana dari Telkom, uh, BRI Ventures, of course uh, the main uh, investors adalah uh, Bang BRI atau BRI Group. Jadi, um, so we we so we allocate, um, you know, sekian persen dari 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 uang kita, gitu ya, um, dari balance kita untuk untuk narik uang yang lain gitu misalnya. Eh uh, MD Ventures malah kita kemarin sempat sama KB Investment juga gitu dari Korea. Eh uh, fund ketiga kita gitu kan ya kan. Um, jadi mirip sama itu sih alur kerja seperti apa? Alur kerja ini maksudnya apa sih? How do you make investment? Maybe. Ya, yeah, ya, yeah. kurang lebih mungkin gitu ya bagaimana mencar mencari funding ataupun Oh ya. Yeah. It's it's very competitive pasti. Um, Meskipun katanya semua visi berteman dan tapi semua visi juga meeting. gitu ya. Uh, because good deals itu jarang banget uh, dan kita setiap hari kerjanya mungkin uh, apa deal sourcing gitu, cari tahu siapa yang lagi ngerjain apa, gitu kan. Uh, siapa yang membuat progres apa, gitu. We, we are at the, at the pulse of the ecosystem, tentunya. Um, because that's what we getting paid for. Kita dibayar untuk itu, untuk untuk mengerti industri. Kita dibayar untuk mengerti. You know, siapa yang kerjaan apa gitu ya. Jadi all the informations itu memang nggak mudah dapetinnya, nggak uh, nggak ada di ya kalau misalnya udah muncul di di berita berarti udah terlambat gitu kan ya kan. Jadi seperti itu sih. So what we do is really a, a lot of getting uh, getting information getting our intel uh, in the street gitu. Dan uh, you know and how to get into that round, uh, how to get into uh, into that round of funding misalnya. Kita ditolak juga loh ada uh, dari beberapa fintech players gitu karena kita uh, afiliasi dengan bank misalnya kan ya. Oh Oh ya pasti ada lah karena mereka bilang gue pengen punya sekuritas sendiri gitu kan ya kan uh, Ada juga yang ngomong kayak gitu gitu uh, Maybe kalau kalau kalian netral mungkin gue kasih kali sebagian dari uh, apa round of fun ini gitu kan ya kan Dan it's a, it's a lot of a negotiations pasti gitu um, kalau misalnya kita lihat di media misalnya startup ini dapat funding dari visi ini itu prosesnya panjang banget. Proses itu bisa 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 bulan-bulan gitu kan, ya kan ada ada due diligence yang sangat-sangat uh, tight banget especially if you running SOEs type of fund. Um, iya sih, itu kan pertanyaannya kalau salah alur-alur kerja seperti apa ya? Gitulah. Cuma mau clarify SOE itu adalah state owned enterprise. Yes. Oke, yes. 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 ini ada yang mungkin belum teman-teman belum paham SOE itu adalah BUMN. Ini juga ada yang nanya, ini ada beberapa pertanyaan, gimana sih caranya kerja di BRI Venture? Ini jadi kayak lowongan pekerjaan ya, ternyata ya. <laughs> Kayaknya banyak yang tertarik kerja di visi. nih. Mungkin untuk Gen Z, gimana sih caranya bisa caranya Maaf, tim? Caranya, oh ya banyak nih gini caranya gini. Uh... Kalau gue tes ya, uh, misalnya ada beberapa anak-anak you know, muda yang baru join gitu, um, gue pasti nanya Who is the founder of Grab misalnya? Wah nggak tahu. <laughs> who, who is the, ya yeah, kan? Uh, jadi your your street knowledge will be put to test. Jadi lebih baik lo baca ini deh, Daily Social Tekin Asia, 10 tahun ke belakang. You know who's who in the in the in the market, ya yeah, kan? terus ditanya lagi tesnya misalnya uh, Gojek sebelum IPO misalnya itu seri pendana apa gitu wah oh, nggak tahu belum belajar gitu ya udah pulang lagi gitu kan ya kan <laughs> because it's, 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 it's 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 about the, uh, the 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 knowledge of the street. How much you possess the knowledge of the street, right? Yeah, yeah, yeah. Ilmu jalanan nih, ilmu jalanan. Nah, ada ya. <laughs> yeah, kan biasa kalau dalam niat, kan kalau dalam niat pasti banyak 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 baca sendiri juga kan. Iya, yeah. hmm. terus baca di mana ya gitu. Wah, aduh, itu lebih parah lagi deh. Udah bye-bye gitu kan ya kan. Tadi gue baca juga nih, ini is there any or courses? Uh, is there any book of or, or courses? Tentunya di di Amerika Serikat mulai banyak sekarang. Uh, even Harvard Business Review juga ada beberapa case study yang bahkan hampir semua case tadinya sekarang mengenai ini, Y Combinator lah, Uber lah, Airbnb dan yang lain-lain. Tapi di Indonesia belum ada gitu. Uh, dan kebetulan Gua waktu pertama kali mulai karir gua di, di venture capital ya 2011, gua tuh harus ngajar ilmu venture capital di UPH gitu. Kebetulan gua setiap hari jumat ngajar kan ya kan. Awas percaya apa enggak? Awas ajang profesor di sana. So jadi gua ngajarin anak-anak ini memberikan exposure sebenarnya sih kepada venture capital itu apa gitu. Dan some of them still working uh, at VC hari ini. You know you you have William uh, direkturnya Barry Ventures, you have Joshua di Mandiri. Dan so all this type of things that you have to build tadi gitu ya um, karena kita belum ada industrinya so you have to build from the from the ground up gitu kan ya you have to kind of teach again nah uh, ini akan ada akan ada announcement juga uh, bulan depan gitu that we are doing a curriculum with uh, itb with uh, sbm untuk fisik uh, course one and fisik course two jadi kalau misalnya adik-adik masih kuliah pindah ke sbm itb Nah untuk belajar Pak mungkin para uh, readers juga penasaran, uh, pengen tahu kayak what type of experience is relevant to VC? Maybe it's startup atau investment? Like uh, what do you think? Oh yes of course you have, you need to have oh uh, backgroundnya consulting enak banget pasti gitu ya because you are exposed to different verticals kan di sini dan uh, you are exposed to gathering data juga. gitu. Hmm. Uh, jadi kita suka banget kalau backgroundnya consulting, gitu ya. Kita suka banget dari, you know, anak-anak dari Accenture, anak-anak dari BCG atau apa yang mau, um, you know, menjadi seorang VC itu sangat baik sekali, bagus sekali mereka backgroundnya. Kedua, if you are in the, of course, if you are in the investment industry, then especially now, nanti lima tahun ke depan nih, when you can evaluate tech stocks di Indonesia, uh, and then gue pengen banget dengar perspektif kalian gitu uh, terhadap tech stocks Indonesia lima tahun ke depan gitu kan ya kan what's gonna happen dan yang lain ini akan menjadi salah satu uh, apa um, a plus point juga if, if you wanna you know join the the army of VC's yang growing hari ini oke okay, thank you nah ya. kita di penghujung acara nih and the last questions buat Mas Abi dan Mas Reza nih mungkin bisa diceritakan terkait komposisi portofolio ya. Pengen tahu juga nih kalian punya exposure berapa berapa di antara local and international market within oh. Ini in mah local ya. Yeah. Let me check first. I don't pay attention that much. <laughs> Atau mungkin Pak Niko juga gimana nih Pak kalau in terms of your personal investment? Oh, my personal investment philosophy. Uh, composition antara weightings, weightings versus international market. No, I don't invest. I don't invest in stocks really. Oh, oke. Okay. Uh, sebenarnya. invest in cryptocurrency. Eh, di, di sini sebenarnya ada yang mirip sih kayak uh, VC visi sama saham karena kayak kalau divisi kan itu apa yang 80-20 rule ya Pareto where your uh, 80% of your returns portfolio is driven by uh, 20% 20% ya, of your investment. Jadi di saham juga yeah. bisa juga bisa kayak gitu sih gitu. For example, kemarin kita rekomen asa itu naik banget. Now that drives most of our returns or the MMX, gitu. Ya, yeah. Yeah. so basically udah udah buka this is not promosi ya. Yeah? Yeah, but yeah. my big, but uh, half of my portfolio itu di Asa. And for uh, antara aja kayak Bo Panico Mention, e-commerce and you find the adjacent the adjacent sector, right, which is the yeah. last mile delivery. So Yeah. 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 And We believe you should let your portfolio concentrate itself. Ya kan, kalau dia naik, ya udah biarin aja kan yeah. gitu. Yeah. But oh. again, yeah, not a re recommendation for people to yeah. buy. Just my personal investment. Okay. 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 Jadi ingat ya, summary dari perbincangan kita hari ini, kalau there are a lot of potentials in terms of tech stocks, ya kan, untuk VC pun kita lebih melihat valuations lebih ke in terms of numbers sometimes fundamental juga nggak bukan yang dilihat ya. We we took some consideration cuma daerah color of variable ya yang lain dipakai untuk uh, tech sector valuations. Nah, untuk teman-teman saya cuma mau mengingatkan kalau teman-teman join dan daftar di Samuel Sekuritas Indonesia dengan minimal 100.000 saja akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp50.000 yang akan langsung di debit, eh, dikreditkan ke rekening kalian masing-masing. Jangan lupa pakai kodenya BRIV ya, dan minimum placementnya di Rp100.000. Nah, untuk yang terakhir nih, maybe ada last message dari Mas Abi, Mas Reza, dan Pak Niko untuk teman-teman yang udah gabung satu jam ini. Oke, okay, pertama terima kasih sama Samuel ya udah mengadakan acara ini udah sponsor buat teman-teman yang belum apa pengen investasi saham bisa buka akunnya Star ya di App Store atau Google Play terus bisa masukin referral code PM I E M ya oke. Okay? Itu aja sih. Terima kasih juga buat Paniko, sama Alia, Mabi sama, ya, sama dan teman-teman juga. Thank you. Insan. Yeah. Awesome. Thank you Niko for spending Abi. the time. I learned a lot from you today about VC and how you think and how you think the in industry will go. I think for sure there are some lessons that I, that I can apply uh, from you to my uh, personal stock investment di in Indonesia. Oh, I need to learn from you setelah so ini. Setelah when all the companies get listed, I, I will learn from you guys pasti. Oke, <laughs> okay. thank you guys. Thank you. Sudah so, yeah. ya udah udah oke okay. okay, thank you semuanya thank yang hadir sampai thank you. di acara lain bersama Sambel Sekuritas Indonesia terima kasih kehadirannya untuk Paniko Wijaya selaku CEO dari BRI Ventures juga para co-founders dari Investasi Muda sampai jumpa dan selamat malam.